salah satu tempat favorit spot foto di Taman Limo, cukup murah meriah, udah dapat aksesoris kopi berharga 5. Jumpa lagi dengan saya, dengan Ranita dan juga anak saya Alisi Bro Maliki. Nah, hari ini kita mau kontennya bingung nih, mau kuliner atau tempat wisata. Jadi kalian tetap ikuti kita dan jangan lupa sebelum lanjut nonton subscribe, like, komen dan share-nya ya. Silakan saran apapun kita terima. Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi dengan konten jalan-jalan kita. Tadi kan kita mau nyari kuliner, ternyata keliling-keliling nggak ada yang bagus. Ya udah deh, akhirnya Taman Limo sebenarnya ini udah lama tempatnya, tapi kita baru kesini sebagai orang Bekasi karena memang jarang banget ke daerah sini sih. Yuk ikutin kita ya. Jangan lupa subscribe dulu ya YouTube kita. Karena masa pandemi gini, tetap protokol kesehatan dijalani sih di Taman Limo ini. Banyak sekali tempat cuci tangan di sekitarnya. Ada ikan apa itu, Li? Ada ikan lele sama ikan mas, mas. Gede-gede nih, sana. Banyak nih. Ikan patin itu, Li. Ikan patin gede banget ini. Ikan patin, lele, sama ikan mas. Gurame kali ya, ada. Ikan ini banyak banget. Ada ikan mas, lele, patin, gurame. Lele gede banget, lele jumbo. Makan yang banyak, woi. Lele jumbo. Wow, dia tambah gede, woi. Tuh, lele jumbo, no. Gede banget. Ini ikan apa, ada gede-gede ini. Karena gede-gede banget, kok. Gede banget ikannya. Di Taman Limo ini banyak sekali permainan anak. Ada kemidi puter, kereta-keretaan, dan juga ada trampolin.
Trampolin di sini cukup murah meriah, 10.000 sepuasnya. Anak-anak pasti akan suka. Dan jangan lupa di danau belakang di Taman Limo ada juga arena perahu bebek yang bisa dinikmati keluarga di sore hari. Di Taman Limo juga ada musik dangdut yang bisa diperdengarkan atau berjoget bersama dengan para penyanyinya nih. Di Taman Limo juga ada musola yang bisa kita pergunakan untuk sholat, dan di dalamnya juga dipersediakan alat sholat untuk kita pakai. Kambing dan domba. Iya, Nah, ini selfie murah meriah tuh, 5.000 dua orang. Yuk kita coba foto pakai ini. Ayo. Oke, fotoin, Ge. Mau setoran dulu, Opay. Lek, fotoin, Lek. Dapat topi, bisa foto. Nah, ini salah satu tempat favorit spot foto di Taman Limo, cuku murah meriah. Udah dapat aksesoris selfie, pemberatannya 5.000. Ayo. Nah, ini juga keren, guys. Aksesorisnya kayak ada payung-payung kayak gini. Biasanya bagus. Payung-payung. Anginnya kencang sekali di sini, guys. Adem. Ini sawah, makanya anginnya kencang. Mantap. Nah, ini sawah, guys. Ini di sini semuanya ada nih, guys. Sawah, pokoknya ada. Bagus, lumayan kok buat spot foto, 5.000 sangat murah meriah. Ada sawah, ada umbrella, kayak gini. Kita tinggal foto begini, begini, atau begini. Nah, tadi kita udah ke kolam ikan, terus ngasih makan kalkun, terus ada taman kelinci yang isinya domba. Terus tadi spot foto yang bagus juga, cukup murah meriah, tadi 5.000 sepuasnya. Sekarang kita mau cari kuliner ya, kita cari yang enak ya. Untuk kuliner di Taman Limo sendiri itu banyak sekali. Ada ikan bakar, ayam bakar, bakso, dan mie ayam. Kebetulan kita lagi pengen makan bakso nih, jadi kita makan bakso dan mie ayam dulu ya. Kita mau makan mie ayam, bakso. Udah segitu dulu. Kalian kudu kemari, murah meriah, dan makanannya juga banyak yang enak. Jangan lupa subscribe channel kita ya. Dah. Da-da.